semua, kembali lagi di channel Junior Gaming. Nah, jadi di video kali ini kita akan bermain lagi game eFootball 2023 ya guys. Dimana cuy, hari ini kita akan melakukan lagi series Timnas World Tour kita ya guys. Dimana cuy, barusan kita tuh sudah menghadapi klub dari Liga Italia yaitu AC Milan. Tepatnya kemarin guys, videonya gua hapus. Nah, hari ini kita itu akan menghadapi derbynya cuy, yaitu Inter Milan ya guys. Dimana cuy, ini merupakan klub yang besar juga guys, yang menjadi langganan juga cuy, masuk ke apa tuh Liga Champion. Bahkan di Liga Champion kemarin guys, Inter Milan ini cuy tidak kalah dengan AC Milan. Soalnya guys, kemarin mereka tuh bertemu di semifinal yang dimenangkan oleh Inter Milan. Nah, akhirnya guys, Inter Milan memasuki babak final menghadapi Manchester City guys. Semoga cuy, hari ini kita langsung aja menuju pertandingannya. Let's go. Oke guys, seperti biasa cuy, tidak ada perubahan di sini. Kita tuh masih akan tetap bermain di San Siro yang mana ini merupakan kandang dari Milan ya guys. Itu langsung aja di sini menuju ke starter line up ya guys ya. Oke cuy, untuk starter mungkin tidak ada perubahan guys. Di sini gue tuh akan tetap menggunakan 4-2-1-3 tuh. Sementara di sini dari segi ininya kita akan menggunakan pemain seperti kemarin ya guys. Yang ini cuy, kalian bisa lihat di sini Ricky Kamboya di sini. Oke di sini sementara tuh apa tuh Irfan Jaya, kita akan masukkan Egi Maulana di sini. Kembali lagi cuy, Victor Rimonevo gue jadikan sebagai gelandang apa tuh bertahan guys. Ini cuy menggantikan Ramon Rianto. Sementara di sini Rikamba udah bagus, Parudin gue gantikan sini, Parudin gue gantikan Elkan guys. Itu dia cuy. Oke, sama persis seperti kemarin guys. Sementara cuy di sini kita tuh akan bermain seperti biasa yaitu attacking guys. Itu dia cuy. Sementara di sini kita akan seperti biasa akan mengecek dulu ini guys ya. Jadi cuy, mungkin buat kalian yang belum menonton kemarin guys ya, pertandingan antara Indonesia cuy versus AC Milan itu benar-benar seru banget. Jadi kalian itu wajib setelah video ini kalian itu nonton video tersebut guys ya. Karena cuy, benar-benar ajaib pertandingannya, sangat-sangat kuat banget cuy kemarin gue itu mainnya guys ya. Kalau misalnya cuy di sini, dan mudah-mudahan di pertandingan kali ini cukup ada lumayan kejutan juga guys ya. Kalau misalnya cuy di sini, Aslamiwang Kalam akan gue jadikan lagi sebagai kapten di pertandingan kali ini guys. Sebentar cuy, di sini jangan lupa kita tutup individual dulu cuy. Kita harus tetap men-setting ini guys ya, jangan sampai lupa cuy. Ini dia guys ya, ini dia cuy. Kalau misalnya ini cukup lumayan, nggak terlalu berpengaruh, cuman lumayan guys ya. Apa ya cuy, walaupun nggak kerasa banget, cuman harus tetap di ini guys, ini cuy, harus tetap di yang namanya di setting guys ya cuy. Mantap ini dia. Kalau misalnya guys ya, ini tetap ke sini cuy. Sementara ini dia, yes, bagus sekali. Mungkin Rimonevo juga sama ke sini dan juga ke sini cuy, walaupun sebenarnya bertahan, cuman kita malah bikin serang semua nih guys. Tapi soke cuy, kalau kita tadi bermain attacking ataupun pure menyerang, dunia kita hack defense guys ya, seperti biasa cuy. Oke santai, ini dia Dewanga juga hack defense. Oke, Asnawi juga hack defense. Ini juga hack defense guys. Itu dia cuy. Oke, udah selesai apanya. Jadi langsung aja guys ya, tanpa berlama-lama cuy, kita menuju ke start gamenya ataupun ke menuju ke pertandingannya guys. Setelah kemarin cuy, kita menghadapi juara 7 kali Liga Champion yaitu AC Milan guys. Pertandingan sangat seru sekali cuy, dimana kemarin juga ada seorang legend yaitu Ibrahimovic yang sungguh membuat Nadio tercengang guys akibat tendangan cuy ataupun gol yang ditukarkan. Tapi kali ini guys, misalnya cuy, mudah-mudahan cuy kita di pertandingan kali ini masih bisa memberikan suatu pertandingan seru seperti kemarin ketika menghadapi yang namanya AC Milan guys. Ini dia cuy, kedua tim akan segera memasuki lapangan. Berasa lihat AC Milan sama Inter Milan guys, soalnya cuy di sini baju kita merah putih guys. Jadi kalau misalnya, oke ini dia, kalau misalnya guys ya, kedua tim cuy akan memasuki lapangan. Dimana di sini guys ya, pertandingan di stadion yang sama dengan tim yang sama kurang lebih yaitu derbynya cuy, yaitu Inter Milan. Setelah kemarin kita itu sebenarnya dikalahkan guys, cuman kemarin itu seru banget cuy, kita tuh hanya kalah cukup saja. Kita kemarin tuh hampir aja bisa cuy, cuman kemarin itu benar-benar sangat-sangat wah, pokoknya keren banget sih guys ya kemarin cuy. Kalau misalnya di sini pertandingan antara Indonesia versus Inter Milan cuy, apakah di sini seperti kemarin Inter Milan akan membawa semua pemain intinya cuy seperti AC Milan kemarin atau bagaimana guys? Kalau misalnya dia start yang kita bawa di pertandingan itu kurang lebih sama persis seperti kemarin guys ya. Nanti di sini di Rimonevo gue masukkan lagi. Dan di sini kalau misalnya cuy, no, semua pemain inti dari Inter Milan dimasukkan semua ya guys ya. Wow, ini dia cuy. Pertandingan kedua di apa tuh di Stadion San Siro cuy, sangat-sangat panas sekali guys ya, AC Milan dan juga Inter Milan ya cuy. Dan kali ini kami bisa lihat pertandingan Indonesia vs Inter Milan dalam Timnas World Tour sudah dimulai dimana disini seperti biasa. Kita akan tanya guys ya, yang pertama hantu langsung mencoba disini ke depan. Oke, gimana? Apakah bisa? Apakah bisa? Tidak begitu, tapi disini kami bisa, no, tidak begitu mudah guys melewati pemain dari kalau di tempat guys ya. Apakah terjadi cuy? Apakah akan terjadi gol kah? Jangan tak, no, tadi juga kalau misalnya baru mulai udah gol guys. Ini mas, oke, okay. Oh no, ini dia, itu dia guys, Alexis Sanchez cuy.
Langsung melesakkan tendangan, selamat datang di menit keempat dari Gesa. Untungnya cuy masih sangat melambung tinggi, tapi kali ini Gesa LK langsung mencoba ke Dewangga. Dewangga langsung mencoba ke tengah, di situ Victor, jangan menunggu seperti itu Victor. Bisa, jangan menunggu seperti itu Victor. Nah, kan itu dia Gesa, terlalu menunggu Victor tadi guys. Kalian bisa lihat di sini. Oh, untung kalian bisa lihat Gesa. Oke, langsung saja di sini. Victor Sulaiman, apakah bisa? Oh, langsung. Oh, tapi di sini kalian bisa lihat. Oke, Dewangga. Dewangga, oke, kembali bolanya. Masih sangat-sangat. Oke, ini dia cuy, Alex Uno. Berbahaya sekali guys, berbahaya sekali cuy. No. Waduh. Nah. Gol cepat cuy, tercipta di pertandingan kali ini guys ya. Dari bola rebound tadi, oke, Nadio tenang. Salcedo cuy, pemain muda guys, 15 tahun tuh. Waduh, guys, akan bisa cuy. Bola rebound sih susah memang ya, kalau bola rebound cuy. Ini sulit banget tadi guys, akan mati. Bola rebound, oke, sayang sekali tadi. Bola rebound guys. Oke, bagi saya, aduh, pemain kita tadi itu tidak bisa lagi menghalau itu pergerakan dari Salcedo. Pemain muda yang dimiliki oleh Inter Milan. Oke, ini cuy, aduh, sangat sekali biasa, aduh. Ya, cuy, oke lah, menit ke-9, guys, tepatnya, cuy. Kita sudah kebobolan ini 1-0, guys, apa-apa ini, guys. Tapi di sini, cuy, masih banyak waktu bagi kita, cuy. Untuk mengambil kedudukan, kalian bisa lihat. Oke, gimana? Gimana ini? Bagus nih. Oke, santai. Apa so, kita akan melakukan crossing seperti biasa? Crossing dulu cuy. Oh, tapi di sini no. Hampir saja cuy. Hey, kali ini guys ya, Barella langsung mencoba ke santai cuy di sini. Kembali lagi bola. Lautaro Martinez langsung mencoba cuy di sini. Oke, santai Darmian, hati-hati guys. Oke. Langsung mencoba ke Calhanoglu. Oke, pertambahan bebas sekali cuy. Langsung mencoba ke depan. Aduh, tapi tambarannya cepet banget guys. Asli, cuy. Oke. Baguslah, enggak apa-apa guys ya. Oralot tadi cuy. Ya sini cuy, Nadio Argonata bagus sekali di sini. Oke, sambung ke alam langsung mencoba ke, oke, langsung ke tengah cuy, Rik Kambuaya, please Rik Kambuaya. Oke, pertambahan langsung mencoba ke depan. Ya gimana? Langsung di follow up tadi oleh Koralov. Dan kali ini guys, kembali lagi cuy bola. Kuasa Darmian, tapi situ ada Evan Dimas, mencoba lagi di sini. Oke, langsung mencoba ke Koralov guys ya. Langsung, oke, biarkan di sana cuy, Rik Kambuaya di sini. Oke, tidak dapat, sayang sekali. Oke, hantu cuy di sini. Aduh, pertambahan gagal. Satu cuy di sini, Calhanoglu. Bagus, yes, dapetin. Nah, corner nggak ya? Nggak ya kayaknya. Oke, bagus cuy. Oh, pertama ahara guys ya. Pertama ahara cuy, sangat-sangat bagus sekali tadi. Gimana caranya dia tadi guys ya? Mengganggu cuy pergerakan tadi dari Calhanoglu. Tapi kali ini guys ya, Uta Sulaiman cuy langsung mencoba ke depan. Di situ ada Evan Dimas. Evan Dimas langsung mencoba sini. Oke, Rik Kambuaya. Rik Kambuaya langsung mencoba ke situ cuy. Oke, bagus sekali. Langsung, oke, langsung kita buat ke depan. Tidak ada seorang Egy Maulana, langsung coba cross di situ. Tidak ada rekan kita, guys, sayang sekali, cuy. Oke, oh no, kembali lagi, serangan balik, coba dilakukan dengan cepat tadi. Tapi, oh, tapi, Elkan, aduh, paling bisa aku, santai, aduh. Oke, aduh, nah, gue lagi, guys. Apa-apaan ini? Yes, masih belum, cuy, masih belum. Oke, bagus sekali, Dewangga, tenang banget, guys. Langsung coba cuy, Rik Kambuaya. Oke, langsung coba sini cuy. Oke, pertambahan. Langsung coba ke depan. Bagus. Gimana nih? Gimana? Apakah bisa nih? Bisa nih. Oke, langsung coba ke depan nih. Oke, langsung Evan Dimas. Evan Dimas. Evan Dimas langsung coba sini. Oke. Yes. Kembali lagi bola cuy. Masih mencoba tadi guys. Kali ini cuy. The Prince. RT Walian. Ah, nggak bisa Korea. Bisa. Oh, tapi di sini. Oh, gimana? Bisa nih. Oke, okay. Gol. Go. Ya. Oh, gol. Ya ampun, nggak mau guys. Ya ampun cuy, udah dua kali Korea. Guys. Wah, gibu apa tuh? Benar-benar guys ya, parah nih cuy. Aduh guys. Waduh, benar-benar aja cuy, udah ditepis guys. Masih bisa kena kaki cuy. He's got the ball, he's got the space. Nah. Waduh. Untung cuy. Ya ampun, hampir tendangan. Aduh guys. Waduh guys ya. Waduh cuy. Hampir guys. Wah, kita tadi sebenarnya bisa gol tadi cuy. Witton Sulaiman tadi guys ya. Aduh, sayang sekali guys. Kok masih bisa guys ya. Wah, sayang sekali cuy. Assalamualaikum ke alam. Oke, kembali ke bolanya guys ya. Oke cuy, satu lagi. Darmian. Oke, Darmian. Kenapa kosong lagi cuy? Dan tenangan langsung. Hampir guys. Jauh sih memang guys. Cuman cukup-cukup lumayan membuat ini tadi guys ya. Hampir aja cuy. Nah, guys ya, kalian bisa cuy. Tipis aja tadi guys. Walaupun cukup melebar memang guys ya. Baik, cuman bisa lagi-lagi. Ekan Bakon langsung mencoba di depan cuy di sini. Dewangga langsung mencoba di tengah. Di situ ada seorang Victor. Victor ini nunggu bulu guys dari tadi cuy. Oke, santai cuy di sini. Oke.
Oke, santai, semuanya juga kayak gitu sebenarnya, bisa. Kalau langsung cuy di sini, langsung mencoba ke depan. Aduh, kenapa? Egy Maulana, kenapa tadi Egy Maulana? Santai cuy di sini, cross lagi. Oke, di situ ada siapa? Oke, santai cuy di sini. Oke, nggak bisa, Gesa. Ini Korolov. Oke, santai cuy di sini. Apakah masih ada cuy? Oke, ambil bagus. Pertamahan. Yes. Aduh, malah bolanya keluar, guys. Tipis banget lagi cuy keluarnya. Oke, guys, kalau misalnya cuy dia. Kembali lagi bola, Korolov. Oh, kicker Ivan Evo bagus sekali. Yes, serangan balik cuy. Serangan balik. Bisa nggak? Nggak bisa cuy. Santai di sini. Oke. Oke, dia kalau misalnya kita menit-menit terakhir cuy. Di waktu normal, babak pertama. Menit-menit krusial tampaknya ini bisa. Oke. Oke, Panimas, ambil bolanya please. Langsung mencoba di sini cuy, Korolov. Gimana? Bagus sekali. Egy Maulana, oh bagus sekali. Bisa nih. Aduh, shit, malah habis waktunya cuy. Sayang sekali bisa. Ya, dia cuy, babak pertama cuy. Kita tinggalan 0-1 bisa lumayan cuy. Masih sedikit imbang. Belum masih 1-0 aja guys. Oke cuy, ini dia. Wah, gol tadi guys ya. Sebenarnya cuy, tadi ada yang berpeluang banget tadi guys ya. Witan Sulaiman tadi guys. Kalau misalnya cuy, untuk positioning kita juga nggak terlalu kalah cuy. 47 berbanding 53 dengan shootingnya 2 berbanding 6 dengan on targetnya 2 berbanding 3 guys. Jadi di sini cuy, akurasi kita tuh 100% walaupun hanya 2 shooting saja guys. Jadi cuy, kalau misalnya oke ini dia, kita akan mencoba dulu guys. Di sini cuy, apakah ada yang perlu digantikan? Oke, oh, masih bagus semua guys ya. Oke, nah, cuy, pertandingan di babak kedua antara Indonesia vs Inter Milan sudah dimulai cuy, dimana dengan skor sementara keunggulan bagi Inter Milan guys, yaitu 1-0 cuy. Kalau misalnya pertamahan langsung, gol siapa nih guys? Kok kita sih cuy? Loh, dari mana ya guys? Wah, nggak benar ini guys, aku cuy. Oke, santai cuy di sini. Kalau misalnya oke, bagus nih. Bagus. Oke, Witan Sulaiman bisa. Kalau oke, bisa langsung cuy di sini. Oke, tapi di sini bingung mau kemana. Tapi di sini kan misalnya oke, bingung cuy, udah 2 orang guys. Santai cuy di sini. Oke, kembali lagi bola. Kalau Hanoglu cuy. Oh, Peter Ivan Evo bagus. Kambuaya. Langsung coba ke Egy Maulana di sini. Oke, bagus. Egy Maulana lagi. Oke, bagus. Bagus. It's on a plate. Oke. Akhir. Egy Maulana. Tarik bola. Oke, gol. Gol. Ya ampun. No luck this time. Aduh, guys. Sayang cuy. Waduh, guys. Kurang melengkung bolanya cuy. Sayang sekali cuy, tapi kali ini guys masih lumayan guys. Kita di mana Evo cuy, apakah menang? Oh, tapi di sini, oke bagus sekali nih. Oke, bisa nih, harusnya bisa sih guys. Egy Maulana cuy, oke, Egy Maulana harusnya bisa lagi guys. Guys, santai, harusnya bisa lagi guys ya. Egy Maulana, gol, kali ini gol, aduh nggak bisa cuy. Oke, kalau mau dulu cuy, di sini ada Lautaro Martinez. Shit, pelanggaran mulu dari tadi cuy. Oke. Nah, ini dia guys ya. No. He's got the ball. Oke, pertamaan langsung mencoba ke depan. Oke, langsung mencoba cuy di situ Evan Dimas langsung mencoba di sini. Gol gaspol Evan Dimas. Tapi di sini guys, kalau misalnya cuy kembali lagi seperti kita kalah cuy kali ini. Korea. Oke, bagus. Elkan langsung mencoba lagi ke depan cuy. Witan Sulaiman bagus sekali. Witan Sulaiman. Oke, tapi kali ini guys ya kembali lagi cuy. Barella. Oke, tapi di sini kita bolanya keluar, siapa kali ini? Waduh, ternyata kita yang ngeluarin guys, yang salah cuy. Oke, kembali cuy. Malah kita lagi yang ngeluarin guys bolanya cuy. Oke, santai lagi di sini, Bastoni. Oke, kembali cuy di sini. Oke. Kembali lagi di sini cuy. Oke, langsung aja di sini, Salcedo. Oke, Alexis Sanchez cuy. Asnawi. Bagus sekali tapi kali ini guys masih ada follow up lagi cuy. Oke, pertamaan. Oke, bolanya keluar. Oke. Wah, semakin sengit saja nih cuy, kalian bisa lihat. Kamboya langsung mencoba ke depan. Tidak ada Egy Maulana, tarik ke belakang. Oke, santuy. Nah, ini dia. Oke, bagus nih. Oke. Iya, jangan sampai dapat bolanya, please. Oke, tunggu di sana ya, satu. Oke. Dapat dari kipernya, guys. Oke. Evan Dimas cuy, menang lah. Oke, bagus sekali Evan Dimas. Tahan bolanya langsung mencoba ke situ. Oke, Evan Dimas. Waduh, lagi guys. Bagus nih. Bisa nih. Evan Dimas. Enggak bisa lagi cuy. Kalian bisa lihat. Oke, Korea cuy langsung mencoba di sini. Martinez langsung. Oke, Elkan. Enggak bisa cuy.
Oke, oke, bagus banget tuh pertambahan, langsung cepet ke depan lagi. Gimana? Gimana lagi? Oke. Oke, ambil. Enggak bisa cuy, lagi-lagi bisa. Oke. Oke, santai tuh di sini. Oke, santai di sini. Bentar. Oke, bagus. Pertambahan. Dan foul akhirnya tuh. Oke, langsung aja di sini. Dekat-dekat pemain kita mana nih? Aduh, terlalu jauh sebenarnya tadi. Masih oke okay, tadi. Oke. Okay. Oke, langsung ke ini Egimolana. Egimolana langsung ke depan. Egimolana. Enggak bisa. Sampai tuh di sini. Oke, okay, ini dia. Oke, okay, Salcedo cuy. Oke, okay, Elkan. Oke, okay, bagus. Tutor. Oke, okay, Irkan Buaya langsung coba ke depan. Evan Limas. Oke, okay, langsung coba ke situ cuy. Boleh. Bisa. Oke. Okay. Mister Sulaiman, maju. Mister Sulaiman, maju sini, tarik ke belakang. Di situ ada siapa? Aduh. Dan keluar bolanya cuy. Oke, santai cuy di sini. Oke, ada boleh lagi. Dan yes, bolanya keluar malahan. Oke, ada boleh guys, langsung cuy di sini. Gak tahu ada siapa di sana. Gimana kah? Oke. Aduh, dikeluarin bolanya cuy. Oke, masih ada cuy. 10 menit waktu normal di babak kedua ini guys ya. Oke cuy, ini ya. Aduh. Dan bolanya keluar lagi guys. Ini masih mencoba cuy di sini. Gimana? Gimana cuy? Masih mencoba Evan Limas. Tenang langsung. Gol. Wow. Spektakuler tuh Evan Limas guys. Menyelamatkan dari kekalahan kah? Wow. Sedangkan Evan Dimas guys, kalian selesai cuy, diganggu guys, tapi kalian selesai guys ya. Oke guys, itu posisinya miring loh. Dan nampaknya hujan ya guys ya di luar tuh. Oke, berarti kita harus ini guys, kalian selesai cuy. Oke, ini kalian selesai bisa ini ya. Wow. Oke guys, kita apakah cuy, main ini guys ya, bermain bertahan ini guys. Santai cuy, kita akan bermain bertahan aja. Nampaknya guys, kalau mau ini guys, agak sedikit sulit cuy. Kita akan bermain seperti biasa, bertahan guys ya. Bertahan cuy, ini dia. Yes, walaupun dengan permainan yang sama, gak apa-apa. Ya cuy, kami silat. Wow, guys ya, air pandi masu. Oke, kalian bisa lagi, oke. Aduh, tapi disini, oke, satu cuy. Apaan ini guys? Bak. Oke. Aduh. Oh, that's brilliant! Apa-apaan ini guys, masa sekali serang cuy. Sekali serang guys. Buset, sekali serang cuy. Aduh guys ya, baru tadi cuma yang menggendukan. Astaga, apa-apaan ini cuy. Ya kalau kayak gini kita mainin aja lagi cuy. Percuma aja guys ya kita tadi guys. Oke, bukan di sini guys ya. Kita bermain menyerang lagi guys ya. Aduh sayang sekali cuy. Waduh guys ya, ini dia kalau misalnya. Oke, ini dia cuy. Langsung coba di sini. Oke, gimana? Oke. Gimana kemana? Waduh kok tiba-tiba tuh bolanya tadi. Aduh guys ya, ini dia cuy. Udah menit terakhir lagi. Oke. Nggak bisa cuy. Oke, santai cuy di sini. Aduh, hampir cuy. Hampir sih tadi guys. Aduh. Oke. Dewa nggak? Aduh, Dewa nggak. Oke, Victor Ibonevo ambil bolanya yuk. Masa nggak ngambil guys. Oke, bagus sekali. Dewa nggak? Kembali lagi cuy di sini. Elkan. Oke, masih ada peluang bagi kita nih. Oke, di Kramboya. Langsung coba ke depan cuy. Oke, Utang Sulaiman. Bisa nih, bisa nggak? Bisa. Bisa cuy. Oke, santai di sini. Tenang. Oke, di situ ada siapa? Gimana? Gol! Wow. Cuy. Asli, guys. Wow. Kita nggak bisa kalah cuy di pertandingan kali ini guys, nggak mau kalah guys. Bisa cuy, asli guys ya. Pas
Suka Mizrahi. Waduh, bisa. Oke, cu, ini dia. Kita harus bermain bertahan banget ini, guys. Oh, buset, cuy. Cuy, kalau misalnya kita, guys, ya. Oke, 5-4-1 lah, guys, dengan ini, cuy. Wah, nggak mau kalah kita, guys. Asli, cuy. Indonesia nggak mau kalah, cuy. Indonesia nggak mau kalah, guys. Oke, guys, ini ya, cuy. Pertandingan di menit akhir. Gue nggak tahu, guys, berapa tambah waktu, cuy. Kok kayak tadi lagi, guys. Oke, Oke, bisa nggak nih? Oke, bisa nih. Masih bisa nih. Oke, bentar. Oh. Ah, itu dia, guys, ya. Oke, cuy, ini dia, guys. Pertandingan di luar dugaan, cuy. Guys, guys. Dua sama, guys. Wah. Oke, cuy. Wah. Parah sih. Benar-benar parah, guys. Kalian bisa lihat, cuy, tadi. Di menit ke-8, kita sudah kebobolan, guys. Dari Bora rebound, cuy. Wah. Kami bisa lagi, dari bola rebound, guys. Ini dia, kita akan lihat lagi, cuy. Ini dia, tadi, cuy, kalian bisa lihat. Dia langsung tadi, guys. Ini dia, cuy, yes. Jebret, langsung, guys, ya. Sekali, guys. Oke, cuy, ini dia peluang, cuy, yang di, apa tuh, ada di masukan tadi. Ataupun yang diperoleh dari terminal lagi, guys. Ini tuh, hampir aja tadi. Untung tadi, guys, ya, untung Alexis Sanchez tadi, cuy, nggak mengarah ke gawang, guys. Oke deh, cuy, ini peluang dari Inter Milan lagi, ya, banyak banget, guys, dari tadi, cuy, walaupun melebar tapi di situ tipis banget, guys. Oke deh, cuy, gol penyama kedudukan Evan Dimas. Ini spektakuler banget sih, guys, Evan Dimas, cuy. Kalian bisa lihat, wih, tendangannya, guys, di posisi miring kayak gitu, cuy, dibayang-bayangi oleh pemain Inter Milan. Buset, guys, deh, cuy. Oke, guys, kita kalian lagi. Bagus banget sih ini, asli, guys. Dari luar kotak penalti, cuy. Ini dia, guys, ya. Wih, guys. Dan ini dia, cuy. Gol dibayar kontan, guys. Setelah gol dari, apa tuh? Siapa tadi, guys? Evan Dimas, cuy. Dibayar kontan lagi, guys. Wah, di sini gue tadi nggak bisa berkata-kata lagi sih, guys, ya. Buset, cuy. Kita tadi gol menit 81, guys. Dibalas menit 83, cuy. Gue tadi nggak bisa berkata-kata lagi di sini, guys. Kalau misalnya bisa dia, cuy, sekali serangan loh, kick off langsung, guys. Waduh, buset, cuy. Ini dia, akhirnya, cuy, Egy Maulana mengakhiri apa tuh pertandingan kali ini dengan seri, guys, ya. Egy Maulana, cuy, ini dia sundulannya. Wah, asli, guys. Jadi, cuy, di sini timnas Indonesia pantang menyerah, timnas tidak mau kalah, guys, ya. Oke, cuy, kami lihat, ini dia. Anak bangsa tidak mau kalah, cuy, ini. Asli, cuy, ini, wah, GG sih, guys, gokil, cuy. Kepikiran nggak, guys, plot twist-nya kayak gini, cuy. Parah banget sih, guys, plot twist-nya, guys. Kalian bisa lihat, cuy, ini dia. Dari segi statistik kurang lebih sama, yaitu 49 berbanding 51 dengan syutingnya. Kita juga benar-benar, cuy, di sini berkembang banget di babak kedua, yaitu 5 berbanding 8 dengan counter gain-nya 4 berbanding 5, guys. Jadi, cuy, pertandingan kali ini seru banget dan benar-benar, guys, sangat-sangat plot twist banget, cuy. Benar-benar tidak terduga, ya, guys. Jadi, ya, mungkin sampai di sini dulu, guys, video kita pada pertandingan ini. Kita akan bertemu lagi besok di video-video selanjutnya. Jika kamu suka, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel video. Bye-bye.